Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan sidik jari langsung saja berikut. Ini semua HP sama saja, cuma letak sensornya terkadang di bawah layar, di samping ataupun di belakang. Jadi silakan sesuaikan. Buka pengaturan. Kemudian dari pengaturan HP Vivo ini, kalian cari saja menu keamanan. Keamanan yang ini. Nah, setelah itu pastikan kunci layar sudah aktif yang ini, kunci layar. Karena dia butuh kunci layar juga. Kemudian baru pilih sidik jari. Nah, sekarang gambarkan kunci layarnya. Kemudian daftarkan sidik jari. Lihat animasinya. Kebetulan di HP yang saya gunakan untuk petunjuk ini di samping. Jadi kalian bisa pilih mulai. Nah, di sini ada persyaratannya, pilih centang, pilih setuju. Kemudian mulai rekam, sentuh sensor sidik jari di belakang, di samping atau di bawah layar. Seperti ini. Berulang-ulang disentuh. Kemudian pilih selesai. Nah, seperti itu. Kalian bisa nambahkan lagi di sini untuk sidik jari sampai 3. Di sini, tambahkan lagi. Kemudian kalian bisa gunakan untuk buka kunci layar dan untuk berangkas pribadi ataupun untuk kunci aplikasi. Ini diaktifkan tombolnya. Seperti itu.